Pedangdut Ayu Ting Ting mengaku, resmi mengakhiri hubungan asmaranya dengan Muhammad Fardana sejak 22 Juni 2024 lalu. Kemudian, Ayu mengatakan bahwa orang tua dari kedua belah pihak juga sudah secara resmi menyepakati keputusan tersebut, berdasarkan pernyataan yang dibeberkannya, ia menjelaskan bahwa hubungannya dengan sang mantan kekasih kandas lantaran terdapat hal yang sudah tidak bisa dijembatani lagi. Fardana sendiri merupakan pria kelahiran 1993 yang kini berstatus sebagai perwira TNI ed lulusan Akademi Militer pada tahun 2017 lalu. Pria yang sempat secara resmi melamar Ayu Ting Ting ini pun ternyata lulusan salah satu kampus di Jepang dan sukses meraih gelar Bachelor of Engineering, BEng. Ia saat ini menjabat sebagai Komando Kompi Bantuan, dan Kiban, yang bertugas di Onif 509, Jember, Jawa Timur. Namun hubungannya dengan sang pedangdut ternama tersebut terpaksa berakhir sebelum menjelang pernikahan yang dikabarkan akan digelar pada November 2024 mendatang.